jangan lepas bilang lagi ya. Samudra bisa aja sih ngerayu Cinta. Keselin deh. Dan kenapa Cinta bisa lulus sama dia? Kenapa sih? Lihat arah jam 1. Tapi jangan sekarang. Pura-pura aja. Itu hari lama Kak Vina. Mereka ngikutin kita ternyata. Kepo banget sih. Gue punya ide, Sat. Apa itu? Gue bisikin lo. Sud, gue lupa. Lo tau gak? Gue tuh udah tahu siapa yang udah mukulin gue waktu di kuburan. Jangan-jangan mereka nyindir lo lagi. Beneran lo pelakunya emang? Hah? Menurut kamu? Serius lo? Iya. Nah, rencananya sih abis dari sini gue mau lapor ke polisi. Namanya lo punya bukti? Ya ada sih. Jadi sebenarnya sengaja gue taro buktinya itu gue tanam di tanah, di pohon di samping tempat gue diikat. Pasti entah polisi bakal tahu setelah gue laporin ini semua ke polisi. Terus pelakunya bakal diciduk. Ya, temenin gue ke polisi. Iya. Yep. Wah, ini kacau. Samudra punya bukti apa? Nah, gue gak mau di penjara. Gue harus dapetin itu bukti. Jangan sampai itu bukti jatuh ke tangan polisi. Gimana nih, Ril? Kita sekarang juga mesti ke kuburan itu, mesti kebut buktinya. Apa lo bilang kuburan? Enggak, gue gak mau ke kuburan. Tadi kamu bilang mau bantuin aku. Ayo, sini, ayo. Bener kan dugaan gue kan? Terus sekarang kita ikutin mereka ya. Kalau emang misalkan mereka pelakunya, mereka pasti bakal ke tempat gue diikat waktu itu. Oke? Soalnya kan yang gak ada yang tahu kan? Yang tahu kan cuma lo, tukang bajai, sama pelakunya. Pinter banget sih pacar aku. Oh iya. Aduh. Panikit. Misi ya. Ini pohonnya. Aku yakin ini pohonnya. Gue yakin. Ini aku yakin. Tapi sekarang pertanyaannya, dia mendemnya di mana nih buktinya? Aku suka cari rumah ini. Bener kan? Mereka pelakunya kan? Wah, keterlaluan banget sih. Enggak, gue harus ngasih pernah. Tuh, jangan. Bucin tuh mereka ngajar banget. Gue tahu ini tujuan gue kesini juga buat ngerjain mereka. Kita tunggu sini dulu ya. Salah. Ih, cantikku sayang. Lu sini aja dulu. Kita liatin aja dulu mereka dulu ya. Galinya yang kotor. Apa sih? Bisa gak sih galinya yang bener? Gak usah kena gue. Lagi kamu ngapain di situ berdirinya? Jangan berisik ketawanya ya. Harus deh, masuk. Jangan diem dong, bantu ke apa ke, ngapain ke? Apa ke, dari tadi gue diem doang, gue dari tadi megangin senter, ya. Dari tadi aku megang cangkul dan aku gak dapet buktinya. Aku pasti dapet buktinya. Di mana lagi? Gak tau, urusan lo. Ayo, please, Ril, udah malam banget nih, gue takut nih kuburan lo. Aku gak mau pulang sebelum sampai dapet buktinya. Aku gak mau masuk penjara, Vin. Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku nggak mungkin pulang. Gimana caranya gue pulang sendiri dari sini, Ril? Gue takut banget keluarnya, lihat tuh. Gerbangnya jauh banget di depan situ. Aku tuh lebih takut masuk penjara. Jadi aku bakal stay di sini sampai dapat. Dan kamu diemin di situ kalau kamu pulang, pulang sendiri. Bucin. Gue juga ngeri nih pulang yuk. Dan dulu, gue masih ada satu lagi buat ngerjain mereka. Apaan? Tunggu sini ya. Jok, lu kemana? Ninggal gitu, takut tau. Bentar, lagi juga gak ada apa-apa. Paling cuma ada pocong yang daru gue. Yaudah, dikit ya. Kita di sini. Di sini aja dong. Ngapain? Nanti lu ngumpet ya.
lagi. Tinggal sama Saudara. Nonton, subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, tunggu. Mwah, bye.